Kalau Pak Agus Pahaya ini pasti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY cocok menampingi bakal calon presiden atau bacapres Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Menurut JK, AHY memiliki kemampuan untuk menjadi cawapres. Meski begitu, JK memilih untuk menyerahkan keputusan cawapres Anies kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Jokowi seusai menerima kedatangan AHY di kediamannya di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin 15 Mei malam. Sebagaimana diketahui hingga kini, sosok bacawapres bagi para bacapres masih digodok oleh masing-masing koalisi termasuk Anies Baswedan. Sehingga JK pun menyatakan kewenangan membicarakan cawapres Anies bukan ada padanya namun koalisi. Adapun dalam bursa cawapres Anies Baswedan, nama AHY memang kerap muncul dan sering diajukan. Selain AHY, belakangan muncul nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan atau Aher, dan Sandiaga Uno. Diketahui saat ini Anies dan tim 8 KPP tengah menggodok 5 kandidat cawapres. Disebutkan bahwa batas akhir penentuan cawapres Anies adalah Juli 2023. Pada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus Pahaya ini pasti punya kemampuan waktu. Tentu di sini pertimbangan itu baik juga lah. Juga terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.